Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog aku yang ke-001. Di video kali ini aku mau unboxing sekaligus pemasangan trampolin Tradler 48 inch atau setara dengan 120 cm. Dimana di packagingnya ini terdapat permukaan trampolinnya yang terbuat dari woven polypropylene dan cover spring atau per, dimana ini udah terpasang ya, dan juga ada kakinya untuk menahan si permukaannya yang terbuat dari pipa baja yang dilapisi karet anti slip. Nah, jadi si pipa-pipanya itu disimpan lagi di dalam kardus kecil sehingga aman dan tidak akan penyok atau semisal tergores. Nah, si trampolin ini menggunakan pegas atau per besi yang kuat tapi lembut saat memantul sehingga akan membuat kaki kita nyaman. Nah, pemasangannya gampang banget, ini tinggal dipasang aja si kaki-kaki pipa bajanya ke tempatnya. Nah, ini ada sedikit kendala di mana si kaki pipa yang terakhir ini tidak bisa masuk atau tidak bisa dipasang dengan baik. Ternyata itu karena si cetakannya itu kebalik, jadi dia malah ada di bagian yang ditutup dengan permukaan si karet anti slip tadi, jadi ketukar gitu loh. Tapi alhamdulillah, awalnya mau direter gitu, cuman ketemu juga permasalahannya, jadi kita gak jadi retur. Nah, itu si cetakannya itu kebalik ya. Nah, ini penampakannya. Sekarang mau dicoba dulu sama anak aku. Dia masih kayak malu-malu gitu buat loncat, masih bingung. Kayak dia masih kecil banget. Terus coba sama suami aku juga, jadi masih kuat ya, karena si trampolin Tradler ini maksimal bisa digunakan sampai dengan 100 kilo. Nah, ini penampakannya, udah aku simpan di kamar anak aku, jadi kokoh ya penampakannya itu dan sangat nyaman. Si bahannya itu tidak melukai kulit ataupun kaki. Nah, kokoh sekali ya teman-teman, dan di bawahnya tuh anti slip sehingga bisa untuk di lantai sekalipun, karena ini di kamar anak aku udah dipasang karpet jadi aman. Tapi untuk dipasang di lantai pun masih oke ya teman-teman. Nah, ini penampakannya, lumayan besar, nyaman untuk dipakai. Nah, ini anak aku mau nyobain jumping lagi dan dia udah mahir, udah mulai berani ya, dan ketika turun pun gak akan takut ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat.